Aku lagi nonton sama cicaku. Aku sambil ngemil, cicaku sambil makan nasi padang. Dan aku juga makan ayam bakar. Ini apa nih? Tuh gitu ngeliat bapaknya. Itu ada dua. Kayak kita yang gila di janjian. Hah? Selama ini dia yang jahat, tapi dia nganggap dirinya itu maknya. Nanti lihat ya. Sebenarnya yang bukan salah dia. Dia nggak ngebukin apa? Nggak tahu. Sebenarnya bukan salah dia. Masih tuh merasa. Kapan lagi hujan berubah? Kamu nggak ada niat? 그 옷장 얘기는 안 하기로 했잖아. 어쩜 나랑 날짜가 똑같았어? 힘이 죽었잖아. 아니 기억 안 나. 응. Ada pakai baju itu juga ya? Mm-hmm. Jangan minum obat. Coba pulang dia, pulang dia. Berarti sama ini butirnya gak ada lagi. Ibu tirinya ada. Tapi cuma gak tinggal bareng mereka. Iya, mereka tuh ibu tirinya dokter ya? Suster ya? Mm-hmm. Kalau pindah. Jadi ini judulnya itu apa, Ceh? The Tale of the Night. Twin Sister. The Tale of Twin Sister. Hmm. Bapaknya nelfon dia. Mm-mm. Ini horror psikopat gitu. Itu muka mainnya beda deh. Mm-mm. Sekarang aku lagi nyemil popcorn karamel. Muka Maya suka berubah gitu, ternyata emang kagak jahat ya sama Maya? Maya kagak jahat. Kenapa ya? Mungkin memang kakaknya ada sakit jiwa. Ya cuy. Ini backgroundnya Cece yang cariin. Jadi kamu kenapa keren sekali? Makasih, kamu juga keren. Bahannya bagi dong. Nih. Ayo, waktu dari awal. Dia cuma pengen melampiaskan doang, jadi dia menganggap dirinya mak tirinya. Coba bukain sih, bisa gak? Manis banget pokoknya. Iya. Kalau dia bilang kurang manis. Manis pusing kalau sih manis.
Aku lebih suka popcorn manis. Jajasin. Jemanis. Ini ada rasa pandannya, enak deh. Ini seninnya atau ini? Ini loh. ASMR. Mantap. Aku udah nonton Gone Girl. Gone Girl udah ceritanya kayak ini ya. Imajinasi juga gak sih kalau gak salah? Enggak. Ini apa bang kosok? Ayo nanti sendiri. Oh ini awal deh, rambutnya panjang pasti deh. Awal pindah. Soyeon kan rambutnya masih panjang. Pendek. Terus yang di mimpi dia siapa yang rambutnya panjang? Ini bawa pulang istri barunya bapaknya. Ini mamanya. Mamanya masih hidup. Enak tau, ngambil sambil makan, ngambil sambil makan kan tuh, ngambil sambil nonton. Emangnya enak ngambil sambil makan. Oh. Padahal mungkin itu juga bukan ibu tiri juga gitu. Suster. Entahlah. Yang rasa pandan enak tau ini. Dia pengen beli tapi kagak ada di situ. Berarti jadi ngemil nih gara-gara dia. Enggak apa ya, bagus. Enak gak? Kayaknya dulu lebih gede ya? Pilau. Bentuknya. Enggak. Nih. Yang orang dua itu, ingat gak? Mereka suster juga sama dokter. Ini adiknya. Kakak yang marah. Karena? Entah. Aduh, lucu banget ya. Susternya. Kok begitu susternya? Pas baru ini kali. Pas baru pendekatan gitu lah. Sama keluarga Eka kayak gak suka.
Siapa tuh? Enak banget kelihatannya, enak banget kedengerannya. ASMR. Filmnya kayak lagi flashback gitu. Lebih mirip sama kakaknya kayaknya. Suyang siapa? Dirinya sendiri. Soyang adiknya. Sumi kakaknya. Soyon-soyon nih dia. Ini aku sekarang ngemil pillows coklat. Enggak. Itu bukan merek. Mereknya ini. Ya. Ini lagi gigit pillows. Kalau ini karamel. Popcorn karamel. Jadi nanti kalian tebak aku lagi makan yang mana gitu. Ini aku kasih tahu dulu. Coba-coba bukan yang aja. Seru sendiri. Nanti kalian tebak. Ini aku kasih perkenalan dulu nih. Ya udah, sekarang makan yang itu dulu. Nih. Satu lagi nih. Ini pillow rasa coklat. Kalau yangnya popcorn karamel. Kenalin dulu suaranya. Oke. Sudah. Sudah mengerti? Kalau udah hilang. Udah. Oke. Okay. Kalau kalian udah pada nanti bilang oke. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan atau ada yang pengen diulang, silakan langsung aja tulis di kolom komentar. Oke. Oke, oke. Oke, tebak. Sekarang aku makan yang mana? Kok jadi ibu yang disetannya? Nih, sekarang tebak aku makan yang mana? Oke. Jadi kita lihat yang jawab pertama. Yang jawab pertama. Ada bener sih. Kok bener sih? Aturan kita jangan kasih tau dulu tuh. Oh, iya. Salah. Salah. Koinnya. Oh iya, suaranya membaca sih. Apaan tuh? Kayak monster.
pillow, benar. Kan tahu sih. Ya. Selesai mainannya. Ini kenapa dihantuin? Sudah dihantuin. Jambak nih, jambak. Enggak. Kan kita nonton yang itu yang kemarin seru ya? Apa sih? Makmum, kemarin kita udah nonton makmum. Caca bilangnya mukbang. Caca bilangnya mukbang. Makmum mukbang. Bet-bet abisnya, lihat. Jadi kita tutup. Buat besok deh. Sayang, capek jalannya. Ini ada nyusuan. Mungkin ini kita zaman dahulu kalah. Dia terkenal di showroom Dede adalah Daisy Kerasak Buntut. Kenapa? Entahlah. Dia lupa loh, taruh dompet ini di mana? Di? Lupa. Kemarin habis beli jajan. Iya, dia taruh sini. Di sini kagak ada. Oh, pantesan ada trauma lemari sih. Pantesan ada trauma lemari. Ini kakaknya ngacang mulu lagi. Bisa-bisanya di lemari, kok bisa sih? Padahal lemari pendek ya. Ya kakak cakep sih, jadi gak apa-apa yang ngacak. Ya iyalah, pada ini apa-apa ada bengong ya? Kenapa pada bengong ya ini ya? Cepet ke atas. Kenapa ya? Aturan makan orang pada ada apa itu? Langsung ke atas gitu kan. Ini pada bengong. Kan kameramennya juga bengong. Dia ngerekam. Langsung, ini kan dia sih ke layar depan muter ke belakang. Bukan. Udah buru. Gerakannya terlalu lemah gemulai. Teriak. Wih, dapet disco dari Kak Leonari. Thank you, Kak. Nggak, tapi tolongin dong harusnya. Kok malah mundur-mundur sih? Adanya mending. Enggak, masih. Kok malah mundur-mundur sih? Kok mau ditolongin sih, Je? Entahlah. Aneh banget dah. Apa sih maksudnya? Jadi kayak ngerti. Mau tolongin lagi. Oke, dia berprasangka buruk sama dia. Lega, Ci. Makanya dia jadi gak suka. Yogi vae ulaon goya? 안방 1층 아니야? 그게 무슨 말이야?
이젠 엄마 행세까지 하려더네. 부탁인데 우리 일에 상관하지 말아줘. 좀 비켜줄래? 나 나가야 되거든. 너 지금 이 순간 후회하게 될지도 몰라. 조심해. 당신이랑 이렇게 마주보고 있는 것보다 더 후회할 일이 있겠어? 당신이 이 집에서 돌아다니고 있을 때 될 수 있으면 멀리 떨어져 있고 싶어서 그래. 이해해? 야, 아빠씨. 승희야. Semuanya gak jadi salah fokus ke kakaknya. Jadi ada yang ketinggal di atas gitu. Berhari-hari kali ya. Tahu gitu, mamanya kan juga di atas kan. Orang-orangnya pada aneh dah. Iya kan? Mungkin dikirain bapak kali, si Sumi kali yang marah-marah. Terus Sumi kabur. Iya kan? Yang jahat berarti mak itu juga tuh jahat tuh. Masih tinggal. Itu kan tahu. Dia ninggalin adiknya itu siapa tuh diri? Bukan. Harusnya nggak usah ngelajainin sih, langsung aja kayak bantuin lu ngangkat gitu. Lagi adiknya juga bangunin maknya kayak gitu sampai ketiban. Atau enggak kayak misal ketemu dia kan tadi pas-pas, mending lu lihat dulu ke kamar ada apa gitu. Udah sih cing, jangan marah-marah. Oke sih, ini pasti bingung nih, kok udah sejauh ini kok adek gue gak ngikutin gitu kan, biasa adek gue suka ngikutin. Dan mungkin dia lupa sumber suara tadi dapetin mana. Ya terus dia tadi suara tadi gimana tuh? Baru inget dia kan. Dia balik lagi. Pemang. Bukan salah kakak juga sih, maksudnya emang kecelakaan aja, terus kayak orang-orangnya memang gak peka aja semuanya. Padahal banyak orang ya? Banyak orang, kayak pada ini yang diri masing-masing, emosi pada diri masing-masing. Pokoknya gila karena sebenernya keturunan sih. Hmm? Keturunan dari mana? Apaan? Gilanya itu. Main gila emang. Sorry. Ini macet, macet. Wih, kita dapat disco dari Kak Dimas. Thank you. Nah, dia nangis ya.
Adek kenapa yang meninggal sih, cuma ketiban gitu doang? Kan kepalanya ketiban dia. Kepalanya ketiban dia. Dia punya firasat ya. Ini juga gak jelas loh, makan orang adeknya. Ini kan dia ngeliatin. Tantusan dibenci sama itu. Jatuhnya sebenernya ini gak horror sih. Drama psikopat. Ternyata di sendiri juga. Ini setelah kejadian berarti. Drama psikopat. Udah selesai nonton. Bener itu kita nontonnya dari kemarin ya. Nontonnya dari kemarin. Terus kayak ke-skip gitu. Terus akhirnya dilanjutkan hari ini nontonnya. Neng neng neng. Nonton apa lagi dong? Kasihan kakaknya, mentalnya terkoyak-koyak. Adeknya juga melihat Maggie gitu makin kuat, kayak teriak panggil orang ya. Iya, mungkin di kesakitan kali sih makin bisa teriak. Enggak, teriak pas melihat Maggie gitu dia malah ngobrak ngantik lemari. Ini juga anak kecil. Film apa lagi ini? Lagi. Dia yang berperan sebagai yang sama Rossi bagus. Itu yang pernah dinonton. Pan. Apa? Film horor yang bagus. Sebagus itu, sebagus itu. Sebagus itu. Yang selama ini dia tonton. Apa ya? Dede lupa, gak ingat. Kalau Cece? Cece. Sebagus itu ya? Apa ya? Conjuring 2 sih. Conjuring 2 yang kayak gimana sih? Yang ada perkitmennya. Itu paling bagus. Oh iya, itu bagus sih. Bagus-bagus. Serem. Dia bukan cuma jump scare loh, tapi ada lore gitu loh. Jadi lucu deh. Kalau Falak pertama? Falak pertama emang ada Falak kedua? Emang Falak belum ada yang kedua? Belum ada.
Enggak, kan ada film Palak, terus ada film Conjuring yang ada Palaknya. Tapi kan Palaknya cuma numpang doang loh. Dia lupa deh pokoknya film-film horor bagus-bagus. Oh ini Babadook ya, apa sih yang buku itu? Babadook ya. Habis itu tuh. Terus kalau film Indonesia ya, yes, ada juga sebagus itu ya. Danur 2. Dia lupa Danur 2 kayaknya. Jadi enggak nonton Danur 1 tapi nonton Danur 2 langsung, dan itu bagus banget sih filmnya, kayak film bule. Tapi emang katanya kan Danur pertama, Danur 2 tuh ada Danur 3. Gila, emang ada Danur 3? Enggak tahu juga. Gila. Makin ngarang-ngarang. Danur 2 sih yang bagus banget, sama Pengabdi Setan itu juga oke lah. Pengabdi Setan karena pengambilan gambarnya bagus sih. Sama pas kecelakaannya terekam dengan jelas gitu. Pengabdi Setan. Tadi dia lupa. Ini Danur 3 ada no katanya. Ada hubungannya gak sama Danur 2? Nggak tahu. Danur 1 dulu dia. Di nonton lagi. Enggak, Danur 1 pasti mau nonton. Iya dia nonton, jadi sih udah nonton. Gimana? Kayak lupa deh dek. Jadi dia mau Danur berapa nih? Danur 2. Dia belum nonton kan? Udah dia lupa. Belum pernah. Danur 2 si Mada. Mada siapa? Ini ada tenang. Danur 1 I Can See Ghost kan, si Prilly kalau gak salah. Oh ada 4 ya. Aduh udah ada 4 malah dia. Ini emang udah jadi film? Itu film. Enggak, maksudnya ini udah jadi film atau di... Danur 1. Oh Danur. Oh bukan Danur kan. Ini bukan Danur deh, maaf guys. Ini film apa? Danur. Pan, donor. Bukan sih ini. Mata batin. Mata batin. Ya, coba buka deh. Mata batin. Itu film banyak terbagus yang pernah saya tonton sebagus. Mata bengkak. Mata batin 2 sih, mata batin. Mata batin. Mata batin 2 bagus banget. Nonton. Film Indonesia terbagus. Mata batin. Mata ba- 3. Mata batin. Mata batin sih. 2. 2000 berapa sih itu? Makmum udah nonton kan kemarin? Iya, Makmum udah nonton, bagus. Kaget ya? Mata batin deh gak bagus deh. Mata batin. Dia udah nonton Mata Batin belum? Dia yang di sini ada Nabi Kanabila ya? Oh iya. Iya ada di sini. Enggak. Ya Mata Batin 1 deh. Deh, Prilly kan? Prilly sih itu, siapa namanya? Yang GGS. Iya GGS. Sekarang coba Mata Batin 3, udah ada belum? Mata Batin berapa sih, Ci? Yang siapa Mata Batin ada berapa sih? Mata Batin ada 2. Mata Batin 3. Filmnya belum ada sih. Belum ada bahkan dia. Belum ada. Mila, Mila kan. 5 film horor Indonesia. Ternyata inspirasi dari kisah nyata sampai KKN di Desa Penari. Yuk nonton sendirian. KKN Desa Penari, Dede udah nonton belum ya? Nonton gak itu Cece? Makmum 2 emang udah. Makmum 2 emang ada, yuk kita nonton Makmum 2 aja. Kemarin seru tuh Makmum. Nggak usah ketik nontonnya sih, Makmum 2 aja udah. Biar seru gitu. Wah ada. 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 Coba lihat setannya masih yang itu gak? Oke diganti sekarang Tenggelam. Perempuan Tanah Jahanam Dede udah nonton. Oh film yang horor yang Dede waktu kecil, The Ring Ceh. Yang paling dia suka, yang paling dia takut ya, mungkin dia dari waktu itu masih kecil kali aja takut banget gitu loh. Masak juga kayak ada sumur gitu kan. Kayak itu kan kayak terus kayak keluar dari zona nyaman nih, dari TV gitu kan, jadi dia kayak takut gitu, takut tonton. Dia keluar apalagi pas terakhirnya kata
layarnya tuh full gitu loh. Nah kayak kita nonton tuh kayak nonton. Yang kayak kita nonton beneran. Serem juga sih benda-benda. Proyes dong yang itu. Eh siapa? Yang ke bioskop pakai baju tidur. Nih, enak lah. Ya nggak ada makmum 2. Emang nggak ada? Maksudnya kagak ada gituan nih. Coba kita cari dulu. Bak. Makmum belum ada ya. Baru trailernya doang. Baru trailer. Kan tuh masih bioskop, pancaran cari-cari nggak kagak ada. Apa lagi nih? Medium belum pernah kata, tapi kata Cece jelek ya, Ce. Biasa aja gitu medium. Serem sih, serem ya, serem sih dapat sih, cuma coba medium. Enggak deh, sebenarnya kurang. Soalnya aneh gitu endingnya, kayak siapa nih jadi zombie gitu. Hah? Zombie. Jangan-jangan di apartemennya Happiness. Habibi dan Ainun. Apa ya? Saya ada yang bilang suster ngepet. Bukan suster ngesot. Berarti itu lagi collab. Nonton dikira mereka pengen ngapain tuh, dikira pengen apa gitu. Ternyata soalnya tentang diri mereka kan, kayak udah apa nih, kayak penting banget gue tahu kan. Dia ditahu Inhuman Kiss apa itu.
Ya. Atau kembang enggak? Hah? Atau kembang? Tahu kembang mau enggak? Kembang, kembang tahu. Iya. Yeah. Cici mau enggak? Cici ini lah. Itu orang yang depan. Dia udah kembang. Dia udah makan. Papa panggil. Cici matiin. Aku suka kembang tahu, cuman dari kemarin tuh abang-abangnya emang ngeselin. Kayak dia lewat, tapi lewatnya tuh kayak cepet banget, kayak kejar-kejar apa sih bang? Terus di saat aku lagi gak pengen, abang-abangnya di depan, ngapain? Bener emang. Rumah kentang aku juga nonton. Udah nonton Happy Death Day di Conjuring. By the way guys, aku udahan dulu ya. Bye bye, thank you untuk hari ini, untuk showroom singkatnya. Bye. Yo, yaudah ya, bye bye. Makasih ya guys. Semangat. Semangat, 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 semangat. Tadi aku habis nonton terus sambil mengemil-ngemil gitu. Jadi deh. Dadah. Jaga kesehatan guys. Semangat kegiatannya. Terus ya deh gitu dong sih. Shoot. Bye guys. Semangat. Deket betik. Deh, dadah. God bless you.